nih yang ngurusin anak-anak lagi. Ngurusnya dari gue sendiri. Bener-bener temen-temen lama semua. Oh, kalau gue justru dari kan SFC itu 2003, nah gue itu 2005 masuk. Justru bisa dibilang senior. Jadi saya, Abal, dulu zamannya Mas Gugun Gondrong, Gus Iranda, mereka pendirinya itu. Saya dari 2005. 2005 itu sekarang masih ada sih, Valen, terus Rifki, masih lumayan lah, masih sekitar 30% anak lama masih. Dan sekarang mulai bermasukan lagi kayak Augie, kayak gitu-gitu. Terus siapa lagi ya? Banyak lah pokoknya, kalau saya dari 2005. Nah, terakhir kan waktu itu ada program di TV sebelum yang ini. Susah nyari jadwal dulu, tiap Senin dulu lapangannya di sana. Di Pasi, lapangan Pasi gitu. Kita udah sampai Malaysia, udah ngadu di luar negeri, udah banyak-banyak lah itu ini. Terus pas terakhir-terakhir lumayan longgar nih syutingnya, waktunya nih sore minta izin sama lokasi, bisa nggak gue jam 3-an lah cabut gitu kan, setiap Senin akhirnya dikasih gitu apa untuk makanya. Tapi dari paginya ngojeknya dibejek, dihajar gitu, jadi jam 3 bisa cabut atau jam 4. Dan sekarang juga alhamdulillah banget udah rame. Dulu mau main aja tuh mesti kita ngadu sama yang bagian sana, oh main karena kurang orang gitu kan 2005. Sekarang rame banget, sampai kalau saya lihat di grup, di list tuh sampai 40 orang gitu. Salah satunya yang paling baru banyak ya, ada Bastian, ada Iko, ada AA, Rafi, terus ada Ata gitu-gitu. Saya ngeliat wah rame nih, jadi semangat gitu, seru. Ada Bang Amka Hamzah juga, karena memang sebenarnya bukan sekarang aja, dari zaman dulunya juga memang pemain-pemain atlet benerannya, pemain nasional kita di Liga Nasional, kalau mereka iseng mereka ke kita. Mereka kan selalu lari nih di lapangan Pasir ini, selalu lari. Zaman Rocky Putirai, segala macam, Boa, segala macam suka main di sana gitu. Jadi sekarang Amka Hamzah, Cesa, apa banyak banget teman-teman sampai kiper-kiper memang liga gitu. Jadi mereka hiburan ke sini. Dan jarang, kalau lagi main juga jarang ngebejak main ya, oper-oper, jadi beda lah. Napasnya juga beda. Tapi memang hobi sejak lama ya, main bola itu, dan olahraga favorit Pak, dari SM. Tapi membagi waktunya sejauh ini masih bisa aja nih sama syuting. Masih, alhamdulillah dikasih sama lokasi. Cabut minimal jam 4 lah, makanya kadang-kadang ini kan lagi libur, datang duluan, wah itu umben bisa datang pagi, maksudnya datang awal gitu duluan. Karena kan sekarang saking banyaknya, alhamdulillah nih anak-anak saking banyaknya mainnya sampai 4 kali gitu. Dan perubahannya adalah Bang Gusti dan Mas Gugun udah gak pegang.